Di video kali ini teman-teman, Bang Deso mau berbagi cara buat teman-teman yang mau mengambil screenshot di handphone Redmi Note 12. Ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan. Misalkan di sini kita gunakan tombol pintasan, tombol on off dan volume bawah kita tekan secara bersamaan seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah satu cara yang bisa kalian gunakan mengambil screenshot dengan volume bawah dan juga tombol on off. Selanjutnya di sini ada cara lain, teman-teman bisa geser ke bawah pusat kontrol dan di sini ada screenshot. Nah, bisa kita klik ambil. Nah, ini adalah cara kedua, teman-teman. Dan jika nantinya di pusat kontrol di sini tidak ada screenshot, bisa kalian klik edit yang di atas ini untuk menambahkan ikon screenshot ke pusat kontrol. Oke, itu adalah cara kedua. Cara ketiga di sini bisa kita ambil dengan tiga jari seperti ini, geser ke bawah. Nah, ini adalah cara ketiga, langsung bisa kita edit, teman-teman di sini. Misalkan mau ambil sebagian di sini. Nah, ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi untuk masuk ke settingan screenshot, nah di sini bisa kalian cari di setelan atau di pengaturan. Nah, bisa kalian klik atau tulis di sini screenshot. Maka di sini ada screenshot sebagian, bisa kalian on-kan dengan menahan tiga jari, geser ke bawah. Kemudian di sini ambil screenshot. Nah, dengan volume atau volume down dan daya. Nah, jadi di situ teman-teman ada tiga cara untuk mengambil screenshot di Redmi Note 12, seperti itu caranya. Sekian dan semoga bermanfaat.